rujuk ke Surabaya, disarankan untuk pasang ring. Kita buang waktu, buang tenaga, juga buang biaya. Pada saat kita melaksanakan operasi, menurut di sana, ya memang banyak kendala karena selain lokasinya juga jauh, kemudian juga sangat merepotkan keluarga. Ya, saya sendiri itu mikir begini, seperti saya sebagai orang tidak punya. Bapak lihat tangan seperti ini, terus saya pakai ongkos apa? Apa ya saya bisa ketulungan? Gitu. Cath-lab ini adalah ruangan khusus untuk melakukan tindakan invasif, baik itu untuk tujuan diagnostik maupun untuk tujuan pengobatan. Apa saja indikasi dari pemeriksaan kateterisasi jantung ini? Antara lain yang paling tinggi adalah penyakit jantung koroner, kemudian diikuti penyakit jantung katung, gangguan irama jantung, kemudian dan penyakit-penyakit yang lainnya. Kemudian tindakan invasif non bedah apa saja yang bisa kita lakukan di sini? Yang paling banyak adalah yang disebut PCI atau masyarakat awam mengenalnya dengan pemasangan ring. Dan pelayanan kita juga sudah dilengkapi dengan ruang perawatan ICU, di mana ruang ini merupakan ruang perawatan intensif ya untuk merawat pasien-pasien jantung dengan kegawatan dan pasien-pasien jantung dalam kondisi yang kritis. Akhirnya kita sudah bisa mempunyai fasilitas kateterisasi jantung ini, di mana nantinya kita tidak hanya memberikan pengobatan secara medikamentosa saja, tetapi kita bisa memberikan tindakan invasif yang non bedah. Akan cepat didiagnosa dan cepat dalam penanganan, dan tentunya ini akan sangat mengurangi risiko gagal jantung. Jadi untuk di Bojonegoro ini nanti ada pelayanan kateterisasi laboratorium. Ya syukur, alhamdulillah. Memang kalau di Bojonegoro sini hemat biaya juga bisa. Itu yang seandainya saudaranya mau jenguk nggak jauh-jauh, hemat biaya. Gitu. Dengan cath-lab ini, maka kita telah persiapkan dengan betul. Yang pertama mulai dari kesiapan tempat, telah kita persiapkan dengan sebaik mungkin dengan persyaratan yang sangat tinggi, mulai dari sterilitasnya, ruangannya, dan lain sebagainya. Lalu juga cath-labnya sendiri, ini juga termasuk kategori yang termasuk canggih terkait dengan cath-lab ini. Lalu terkait dengan SDM-nya, kita alhamdulillah sudah punya tenaga dua tenaga ahli dokter jantung, dan sudah ada khusus penanganan daripada untuk kateterisasi jantung dalam penggunaan cath-lab ini. Jadi karena kita ini tujuannya ingin memberikan pelayanan kesehatan kepada semua orang, tidak boleh ada diskriminasi, maka orang kaya maupun orang miskin itu menjadi kewajiban kita untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Bisa saja kalau lewat BPJS maupun lewat yang lain, yang penting tentunya kita akan berikan pelayanan yang terbaik.